Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi membagikan persenjataan terbaru mereka. Bom luncur seberat 6.000 pound yang saat ini diluncurkan oleh Rusia yang juga menjadi ancaman bagi Israel yang terus-menerus menyerang jalur Gaza. Dalam video terbarunya, bom 6.000 pounds ini diluncurkan dari sebuah jet tempur. Bom canggih ini juga dijatuhkan ke wilayah Ukraina sebagai bukti keberhasilan persenjataan baru dari Rusia. Pilot jet tempur tersebut awalnya melaju dengan bom FAB-3000-nya. Tak lama, bom tersebut dijatuhkan dalam serangan udara. Jet tempur ini melaporkan telah menargetkan titik penempatan sementara Ukraina dengan FAB-3000 mereka. Kementerian Rusia juga mengonfirmasi bahwa misi tersebut telah berhasil. Untuk pertama kalinya, Rusia pun menunjukkan peluncuran bom FAB-3000 ini. Rilisan video itu digadang sebagai bukti nyata memamerkan kekuatan dari Rusia. Selain mengancam Ukraina dan NATO, Rusia juga sekaligus memberikan ancaman bagi Israel dalam konflik Timur Tengah. Menlu Rusia Sergei Lavrov pun menuturkan, serangan di jalur Gaza yang menewaskan warga sipil jauh lebih fatal dibandingkan perang di Ukraina yang sudah bertahun-tahun terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.